Belanda menganggap sepihak kehidupan Putin. Bahkan, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang agresi militer Belanda di Indonesia tidak dikubur. Namun, sesudah peristiwa 1 Maret 1949, dunia internasional menilai bahwa pemerintah Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan rakyat masih terus berjuang. Terbuka mata Belanda, sehingga Belanda berseberang untuk berunding kembali di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia. Dilakukannya perundingan Indonesia Belanda di Hotel Des Indonesia.